Bagi kamu pecinta binatang, terutama anjing, dan memeliharanya memang merupakan hal yang sangat menyenangkan. Anjing merupakan binatang peliharaan yang sangat menyenangkan bagi manusia, karena binatang ini bisa bersahabat dengan manusia. Selain bisa diajak bermain-main, anjing juga bisa membantu manusia dalam beberapa hal, seperti membantu polisi dalam razia. Namun, demikian kita juga harus mengenal berbagai penyakit yang dapat ditimbulkan oleh anjing, khususnya penyakit dari anjing yang bisa menular ke manusia. Rabies. Mendengar penyakit ini sudah tidak asing lagi, karena sudah banyak masyarakat mengetahui bahwa penyakit rabies disebabkan oleh anjing. Biasanya penyakit ini disebut dengan anjing gila oleh masyarakat. Penyebab dari penyakit rabies ini adalah virus rabies. Virus ini berdiam di otak anjing dan biasanya ditemukan di dalam sel saraf bagian otak, sehingga mengakibatkan bagian-bagian tubuh tidak terkontrol dan kemudian bisa mengakibatkan kematian. Penyakit ini menular melalui gigitan anjing yang berpenyakit rabies karena air liur hewan tersebut sumber penularan penyakitnya. Penyakit ini sangat berakibat fatal dan mematikan terhadap manusia. Dalam pencegahan penyakit ini bisa diatasi dengan pemberian vaksinasi hewan peliharaan. Dengan pemberian vaksinasi ke hewan peliharaan tersebut. Helminthiasis. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh anjing. Apalagi kalau sudah menular ke tubuh manusia, maka akan menyebabkan kematian. Penyakit ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh cacing tambang. Cacing tambang ini merupakan parasit yang berada di tubuh anjing. Infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit ini sangat mungkin terjadi pada anjing. Penyakit ini menular melalui kandungan. Anak anjing yang dikandung oleh induk yang terkena parasit cacing tersebut akan terkena parasitnya juga. Bisa juga melalui induk yang menyusui anak anjing yang menyusu, dan juga melalui tanah atau kotoran hewan yang terinfeksi. Kemudian bisa menular ke manusia, yaitu dengan masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit. Penyebab cacing masuk melalui kulit yang disebabkan oleh cacing tambang ini disebut cacing hookworm. Cacing ini akan secara langsung masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit manusia. Kemudian akan tampak gejala yang akan terlihat, yaitu dengan terlihat di bagian kulit menonjol, seperti benang merah yang masuk pada kulit manusia. Kebanyakan anak-anak yang menderita penyakit tersebut, karena banyak anak-anak yang bermain di tanah air dan pasir. Cara penularan penyakit tersebut, yaitu cacing bisa menular ke tubuh manusia dengan cara cacing masuk langsung ke kulit manusia yang masih berupa larva. Hal tersebut terjadi karena larva cacing pita yang berupa telur dan menetas di dalam tanah yang lembab dan basah. Telur cacing pita ini menetas di dalam tanah karena tanah telah terkontaminasi feces anjing yang berpenyakit helminthiasis yang kemudian berkembang. Pencegahan bisa berupa memberikan obat cacing pada anjing. Hal ini akan membantu mengurangi infeksi cacing pada binatang peliharaan. Selain itu, juga bisa mencegah penularan pada manusia, terutama pada anak-anak. Pencegahannya bisa juga dilakukan oleh manusia secara sederhana, yaitu dengan membersihkan diri dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau mandi. Leptospirosis. Penyebab penyakit ini yaitu bakteri Leptospira yang menginfeksi ke manusia melalui urin yang mengandung atau terkontaminasi hewan yang telah terinfeksi. Gejala pada hewan yaitu berasal dari lingkungan yang terkontaminasi akan susah kencing. Kemudian pada manusia akan mengalami demam, muntah, dan nyeri pada bagian tubuh. Cara pencegahannya bisa dengan memberikan vaksin pada hewan anjing tersebut. Ringworm. Pada anjing sangat rentan terjadi dan bisa mengakibatkan kerontokan pada bulunya. Penularannya ke manusia bisa terjadi dengan gejala gatal-gatal, terkadang juga panas. Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara hidup bersih dan pengobatannya yaitu dengan mengoleskan minyak zaitun. Scabies. Penyakit ini diakibatkan karena tungau yang menginfeksi anjing. Gejalanya bisa terjadi pada kulit, akan semakin keras dan akan botak lalu berdarah. Pengobatannya yaitu dengan memberikan obat suntik antiparasit pada anjing. Kemudian pada manusia menggunakan salep atau minyak zaitun dan VCO. Pencegahannya yaitu dengan mencuci tangan yang bersih. Itu tadi beberapa penyakit yang dapat ditularkan anjing kepada manusia. Oleh karena itu, manusia wajib berhati-hati, apalagi jika kalian menyukai anjing atau memelihara anjing.